Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta hamdaka wa na'amuka wa na'amuka wa na'amuka a'udhuka min syarri ma sana'a wa bi rahmatika ya arhamar rahimin wa a'udhuka min syarri ma sana'a wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika ma istata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'sir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallah Amma Yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna Yusabbihu Lahu Ma Fis Samawati Wal Ardhi Wal Azizul Hakim. Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahil Aliyyil Azim. Wala Manja Minallah Illa Ilaih Amma Ba'du. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah SWT, salam fitness kolbu siri ke-41. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada pagi ini insyaAllah dalam siri perbincangan ilmiah kita dalam slot fitness kolbu yang membincangkan tentang hati kita ini, yang kita nak kaitkan tentang kehidupan kita, dan kita nak bahaskan bagaimana kita nak menyikapi persoalan-persoalan hati insyaAllah. Baik, sidang jemaah yang mulia Allah SWT, bantu sebarkan dulu. Pagi ni saya bersiaran di tempat di mana bermulanya. Tempat bermulanya bersiaran satu ketika dahulu, setahun lepas. Setahun lah. Di sinilah tempat bermulanya bersiaran sebelum di diperkemas kini kan. Dengan segala fasiliti yang ada, Masya Allah. Haza min fa'li Rabbi. Berkat kesungguhan anda semua. Bekat kesungguhan ikhlas nak menunjuk ilmu. Bekat kesungguhan sanggup bersusah-susah untuk mencari kebenaran. Maka Allah bantu pertingkatkan segala fasiliti yang ada. Allah bantu. Rahmat Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, bantu sebarkan dulu sahabat kita yang lain. Mungkin notification tak naik lagi ke, bantu tag sahabat kita. Jemaah-jemaah yang lain. Alhamdulillah. Hidup PKP 1.0 ya Tuan Surau Najaya. Tuan Acu kita. Mengimbau kembali. Gagak masih berada di sini. Gagak masih istiqomah ya. Tak tahulah yang menuntut ni. Mungkin ada yang datang dan pergi. Kalau gagak pun masih istiqomah dengan gagaknya, dengan keadaan dirinya itu, itu pun kena istiqomah juga. Belakang saya ni sekolah. Saya berada di sekolah kita insyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Baik. Saya bersiaran di Sekolah Menengah Agama Integrasi Raudatul Furqan dan Akademi Raudatul Furqan berada di tingkat atas. Akademi Raudatul Furqan berada di tingkat atas. Alhamdulillah. Perintah kawalan perasaan masih berfungsi, okay? Kita di Akademi Raudatul Furqan, siapa yang mengikuti pengajian, PKP tetap ada sehingga kita kembali ke rahmatullah. Perintah kawalan perasaan dilancarkan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Di belakang saya ini pusat pengajian kita. Pusat pengajian insyaAllah.
yang mana Allah izinkan untuk bina dengan izinnya Sekolah Menengah Agama Tiga Siratul Furqan Semairaf. Kemudian digabungkan lagi dengan Akademi Ratu Furqan yang mana bersiaran di tingkat atas sekali di mini studio kita, insyaAllah. Dan semua hasil yang anda infakkan dengan pengajian melalui pengajian itu semuanya memanglah untuk membantu kos operasi yang saya sedang jalankan total. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Memang hidup kita ni ya dipilih dan terpilih. Ya ke Cikgu Maya, banyak gambar ke? Alhamdulillah. Cikgu Maya kita dah sampai dah. Yang mana-mana ni dah ada, dah boleh keluar ni. Yang mana rentas negeri tak boleh lah. Yang mana ada di sekitar Selangor ni, mai lah datang. Petang laki lah depan-depan. Jumpa kan. Yang mana jauh-jauh tu tak apa lah. Yang dekat-dekat, mari ziarah datang sini. Ambil, dia panggil apa? Permulaan tu, suasana tempat ini. Tengok kat mana apa yang boleh diambil. InsyaAllah, sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Boleh datang sekolah ke ustaz? Apa tak boleh datang je? Marilah, datang. Tak boleh datang dulu sebab PKP. Sekarang ni dah tak PKP di dalam ni, dah boleh rentas daerah dah. Dah boleh rentas daerah mana-mana yang ada ke lapangan. Mari datang. Mari datang. Ulang kaji secara berdepan. Vaksin dua dos dah boleh rentas bebas katanya. Itulah strategi nak suruh orang ambil vaksin. Baguslah tu. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah, berkat izinnya dengan kudrat iradatnya, kita masih lagi bersiaran sehinggalah ke hari ini. Sehinggalah ke pagi ini. Dan semalam, dekat mana tu? Dekat Denah Alam. Dekat Denah Alam. Untuk orang dekat-dekat ambil berkat. Belum tentu yang dekat boleh sampai. Belum tentu. Sila lagi bulan yang jauh sampai dulu. Ni dia bukan soal dekat atau jauh. Soalnya artinya mau sampai atau tidak. Artinya mau sampai atau tidak. Itu saja. Dia ni kalau susah ni, kalau hati dia kuat, dia akan sampai, tuan. Itu dia. Macam contoh kita pergi Mekah lah. Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, jauh tuan. Jadi kalau tekad dia kuat datang, sampai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Esok boleh datang? Boleh. Mai. Yang mahu. Sebab tu pagi ni kita bincang tentang hati kuat dengan taat. Taat ni dibina atas kemahuan, tuan-tuan. Mahu taat. Mari kita bincang balik perbincangan yang sangat penting. Bagaimana kita nak membina hati yang kuat? Ya, kita faham dengan hati yang kuat itu dengan kita membina amal, ketaatan, zikrullah. Tapi bagaimana gerak langkah dia? Bagaimana strategi dia? Ingat, hidup ni dengan hati, tuan-tuan. Ia ni dengan Allah dan Allah akan gerakkan dengan hati. Allah akan gerakkan dengan hati. Bila hati dia kuat, tuan-tuan, dia akan mampu menempuh kehidupan ini. Ingat, dengan hati. Lalu berhati-hatilah. Bila sebut berhati-hatilah, kerana bila tidak ada sikap berhati-hati dengan hati ini, dia akan jadi hati dia akan lemah. Bila hati dia lemah, datanglah cerita tentang lemah semangat. Lemah semangat. Cepat terkesan. Negeri Selangor. Selangor. Shah Alam. Mailah. Terbuka je. Mai datang. InsyaAllah. Kita imarahkan secara dekat. Baik. Membina kekuatan hati itu dengan membina ketaatan yang pasti.
ustaz, hati saya tak kuat ustaz, hati saya lemah. Dia hidup dia lemah ni, dia bukan diukur dengan jasad. Ya, surah Al-Kahf ayat 16. Dia lemah ni. Lemah ni, dia bukan diukur dengan jasad. Lemah diukur dengan hati. Hati ni diukur dengan apa? Diukur dengan ingat Allah. Ingat Allah. Jadi ketaatan yang pertama dan utama dan selama-lamanya itu bagaimana kita nak membina ketaatan dengan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada kekuatan, barulah datang keberanian. Keberanian hanya akan terbina apabila ada kekuatan yang telah terbit dari jiwa. Kekuatan yang ada dari jiwa hanya akan terbina setelah ketaatannya itu sentiasa ada. Maknanya proses membina keberanian. Orang nak berani, tuan-tuan. Hidup ni, bila anda berani, anda akan boleh membina kejayaan. Tapi berani bagaimana? Ramai orang yang mencipta nak kata nak berani, berani, berani ni. Tapi berani macam mana? Berani pada perkara yang benar. Jadi maknanya, kalau berani pada perkara selain pada kebenaran, iaitu dia berani daripada kebatilan, dia contoh sekarang ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu ya. Hari ini orang dah mula berani. Tapi berani pada bukan tempatnya. Orang yang batil, statement batil, statement-statement yang membawa kepada kekeliruan, berani dilontarkan tuan. Berani dia bercakap, contoh dalam hal-hal bersifat keduniaan ini, berani dia memberi nasihat yang kita tahu nasihat itu sebenarnya jauh daripada kebenaran. Tetapi nak bagi tahunya, apabila dia berkata dengan perkara yang tidak membawa kepada yang hak, yang benar, itu bukan keberanian tuan-tuan. Itu sebenarnya mengundang kehancuran, mengundang perpecahan, mengundang kepada provokasi. Cumanya kita nak bina agar ada satu kelompok atau satu golongan yang mesti berani menyatakan kebenaran. Itu terbina apabila hatinya kuat dengan ketaatan. Hati yang kuat dengan ketaatan ni tuan-tuan, dia tidak akan jatuh dengan apa jua keadaan. Dia tidak akan goyang tuan-tuan. Contoh, bila hatinya kuat di dalam nak menuntut ilmu tuan-tuan, apa pun keadaan yang menghalang dia, dia tetap akan atasi. Dan ini apabila datangnya ketaatan dengan kemahuan yang mendalam, hati dia kuat ni, di situlah datangnya dipanggil pertolongan. Tuan-tuan, kita hidup ni nak dapatkan pertolongan Allah SWT. Tapi kita tak ada kekuatan hati nak memohon. Itu dia. Kita tak ada kekuatan hati nak memohon. Kita hanya membina luaran semata-mata. Kita membina amalan luaran. Ingat, taat ini dari dalam ya. Taat ini dari dalam. Ketaatan itu terbina dari dalam. Kemudian diterjemahkan keluar. Atau ayat ada. Ya, ini ketaatan itu terbina dari dalam jiwa. Ya, ini taat kepada apa? Taat kepada Allah. Taat ini maksudnya menyerah, mengalah. Menyerah, mengalah. Taat ni apa maksud? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Menyerah, mengalah. Ya, Tuan Surah Najah, ya. Tengok background, teringat pesanan Ustaz tentang tentera Dajjal. Ya. Dajjal is watching. Tentera Dajjal. Jadi menyerah dan mengalah. Bila sebut menyerah mengalah ni, akan letak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bila kata taat ni menyerah dan mengalah. Hati ni. Nampak tak? Menyerah dan mengalah. Okey, baik kita bincang. Nak kuat ni. Bila kata menyerah dan mengalah, adakah kita meletakkan penyerahan dan mengalah ni surrender? Kita mengalah. Kita mengalah. Taat dari dalam ni kita menyerah dan mengalah. Okey, saya nak kaitkan dengan amalan. Amalan bersifat zahir. Ada orang, dia solat. Ada orang, dia baca Quran. Ada orang, dia pergi buat perkara-perkara yang bersifat zahir. Okey, betul lah tu.
Bukannya kata tak betul. Cuma bagaimana saya nak kaitkan dengan iblis? Saya akan terangkan benda ni tuan-tuan. Tak kisahlah. Saya kok mana pun, insya-Allah dengan izin Allah saya akan tetap ceritakan tentang halusnya iblis melemahkan kita, yang mana seakan-akan nampak seperti kita beramal tetapi sebenarnya kita lemah dari dalam diri. Dan ini ada hadis daripada Sauban radhiyallahu an. Daripada Sauban radhiyallahu an mengatakan bahawa akan sayati zaman, akan tiba yang satu zaman yang mana ramai orang Islam, tuan-tuan. Nabi kata, ramai orang Islam, ramai dengar ceramah, ramai baca Quran, ramai pergi solat, semua ramai, tuan-tuan, sebab populasi kita ramai. Populasi kita ramai, tuan-tuan. Silap ribulan, kalau cerita pasal amal, ramai kita akan nampak view-nya. Ramai, ramai. Tapi nak bagi tahunya, dia lemah. Ustaz, kenapa amal tu tak menguatkan ke? Bukankah amal itu akan menguatkan hati? Nak bagi tahunya, amalan itu sepatutnya telah dizahirkan dengan kekuatan hati. Maknanya, hati dia dah kuat lalu membina amal. Bukannya membina amal nak menutup kelemahan hati. Ini yang bahaya. Sebab apa? Sebab sebut tentang hati ni, tuan-tuan, fitness ni, dia berkait tentang iman. Dia bukan bicara soal amal yang mana boleh dibuat oleh siapa-siapa saja sebenarnya. Amal ni boleh diterjemahkan oleh siapa-siapa saja. Sebab itulah ada perbincangan munafik. Sebab itulah perbincangan syirik. Sebab itulah perbincangan fasik. Nampak, tuan-tuan? Tapi iman itu hanya ada pada orang yang Allah berikan hidayah, tuan-tuan. Iman. Sebab itu taat itu adalah menyerah, mengalah pada Allah. Lalu ketaatan itu terbina dengan penerimaan kita kepada segala ketentuan Allah. Ini yang susah nak buat. Nah, menerima segala ketentuan Allah. Sebab itu bila kata menyerah, mengalah, itu taat. Menyerah segala urusan kehidupan yang mana kita tidak nampak, tuan-tuan. Soal rezeki kita tak nampak, soal kasih sayang kita tak nampak, soal segala masa depan kita tak nampak. Jadi kalau tak nampak, jangan tunjuk-tunjukkan. Contoh tunjuk-tunjuk hebat, tunjuk-tunjuk kuat, tunjuk-tunjuk ni. Sebab kita tak nampak ke depan apa jadi. Jadi kita jadilah seorang hamba yang menyerah urusan. Itu dah panggil tawakal. Famay tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Nak mencapai tahap tawakal itu adalah dengan membina kefahaman, yang membina ketaatan yang berterusan. Sebab itu bila kata amal hantus, kuliah hantus, ramai ataupun popular hantus, nak mendengar dari yang popular, nak mendengar dari yang banyak, nak buat benda-benda yang boleh dapat perhatian. Ingat hadis tadi menerangkan akan keadaan itu, yang mana mungkin nampak banyak tetapi tidak kuat hatinya, tuan-tuan. Sebab apa hati tidak kuat? Dia tidak menyerah kepada Allah. Dia menyerah pada diri dia. Dia tak menyerah pada Allah. Dia menyerah pada kesusahan dia. Dia tidak menyerah kepada Allah. Dia menyerah kepada kesenangan dia. Khair, mari kita bincang. Apa maksud menyerah kepada kesusahan? Ustaz, apa maksud menyerah kepada Allah? Bila kesebut menyerah kepada kesusahan, dia akan lebih respon dengan susah dia daripada respon tuntutan untuk Allah. Contoh susah. Susah ni, tuan-tuan, satu keadaan. Susah adalah satu keadaan. Namun keadaan itu tidaklah merosakkan selagi mana kita tidak serahkan diri pada keadaan itu. Tuan-tuan, saya boleh bayangkan, susah ni satu tempat. Satu tempat yang mana kalau anda serahkan diri anda pada tempat itu, anda akan terperangkap. Selagi mana anda tak serahkan diri pada susah,
Selagi itu Anda tidak akan disusahkan. Poinnya sekarang, kita solat, kita baca Quran, kita beramal, kita buat semua perkara, tetapi kita serah diri pada susah. Kita terperangkap dengan kesusahan. Apa ciri kita yang terperangkap dengan kesusahan ini? Cirinya, kita seringkali memikirkan susah. Kita seringkali berkata soal kesusahan. Kita seringkali terkenang-kenang akan kesusahan. Malah kadang-kadang itu, tuan-tuan, Allah dah bagi dia senang, tetapi dia masih ada memori daun pisang dia mengimbau kembali zaman kesusahan. Kemudian dia menceritakan keadaan susah dia yang melirik-lirik itu, tuan-tuan. Kemudian dia pula berbangga dengan kesusahan dia itu, seakan-akan dialah orang yang paling susah ke atas muka bumi ini. Kemudian dia mempamer-pamerkan kesusahan dia untuk meraih simpati. Kemudian dia bangkit daripada kesusahan. Kemudian dia jadi senang. Kemudian dia mencerita-ceritakan kesenangan dia. Kemudian dia mencerita-ceritakan keadaan apa yang dia ada sekarang ini. Kemudian dia memikirkan keadaan senang dia itu. Kemudian dia memikirkan apakah yang bakal berlaku nanti dengan susah dia, tuan-tuan. Ini banyak yang berlaku, tuan-tuan. Sebab itu kita terperangkap dengan susah. Kita tak menyerah pada Allah. Kita menyerah pada susah. Sebab itu hati jadi lemah. Kita banyak berbicara soal perkara itu. Puan Alia Imam Subhat, macam mana nak rasa berdoa? Rasalah kita ini mesti meminta pada Allah. Kita ini fakir. Anda kalau tak meminta pada Allah, nak minta pada siapa? Pada orang. Orang boleh bagi apa? Orang boleh bagi pertolongan. Silakan tengok sejauh mana orang boleh bagi pertolongan. Sejauh mana? Pergi jumpa orang, mintalah ke orang. Silap lagi bulan orang meluat tengok kita. Hanya orang yang ada Allah saja yang mampu menolong orang. Orang yang tak ada Allah, dia takkan mampu menolong orang. Dia nampak diri dia. Dia nampak orang itu. Dia akan nampak kesusahan kita. Lalu dia akan brainwash kita. Dia akan tiau kita. Dia akan kata, macam ni ke? Kamu kena berusaha. Kamu kena begini. Dia nampakkan diri dia. Aku boleh, takkan kau tak boleh. Maka dia akan cukup satu tahap. Dia takkan membantu dah. Kenapa? Sebab dia pun tak nak serah diri pada anda. Orang yang dah senang, mungkin dengan dia penat dengan kesusahan dia, tiba-tiba nak menanggung kesusahan anda. Memang taklah. Hanya orang yang ada Allah sajalah yang mampu menanggung kesusahan itu. Sebab apa? Sebab dia tidak menyerah diri pada susah. Dia menyerah diri pada Allah. Apa ciri orang yang menyerah diri pada Allah? Dia tidak akan memikirkan susah itu, tetapi dia memikirkan apa yang Allah suruh untuk menyelesaikan kesusahan itu. Contohlah, tuan-tuan. Kan kita tak ada duit. Kita memang tak ada duit. Susah tak ada duit? Ya. Sekarang ni, jangan fikir susah tak ada duit tu. Susahlah, habislah, payahlah. Itu nak bayar ni, nak bayar. Banyak lagi tak bayar ni. Overhead saya banyak ni. Ada orang tanya, ustaz, macam mana ustaz boleh survive, boleh hadapi semua ni? Saya cakap, saya yakin sebab Allah Ta'ala itu melaksanakan tugasnya, kekuasaannya. Soalnya kita ni jaga tak masa dengan Allah Ta'ala. Kita fikir tak tentang Allah. Kita sedar tak tentang Allah. Kita mampu tak menerima segala apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita. Allah akan buat segala kekuasaannya. Kalau Allah nak turunkan pertolongan, kun fayakun, ya. Tapi kita ni, kita fikirkan keadaan itu. Kita create satu sangkaan yang tak pasti. Kita membayangkan akan keburukan datang. Habislah aku. Habislah. Patutnya aku tak macam ni. Patutnya. Dan dia cari jalan pula. Sambil dia berusaha, sambil dia fikir susah dia. Ini orangnya hati dia lemah, tuan-tuan. Ini orangnya hatinya lemah. Dia lemah. Jadi caranya adalah, dia kena memikirkan tentang apa suruhan Allah yang disuruh. Apa larangan Allah yang dilarang. Contoh tengah susah. Allah larang apa? Allah larang kita bersedih. Allah larang kita merasa lemah. Wala tahinu wala tahzanu. Nabi kata, jangan kamu sedih, jangan kamu lemah. Allahumma inni na'udzuka minal hammi wal hazan. Kemudian Nabi kata,
Jangan kamu lemah dan malas. Wa na'udzubika minal ajri wal kasal. Jangan kamu jadi orang yang bakhil. Walaupun susah, kamu makin kedekut. Bila susah, makin kedekut. Bila senang, lagi teruk kedekut dia, tuan-tuan. Patutnya time susahlah kita nak betulkan diri yang kedekut itu. Time susah ni lah kita nak bangkit daripada sifat yang kolot itu. Time susah ni lah kita nak betulkan segala keburukan diri kita itu. Time susah ni lah kita nak bangkit daripada segala kegelapan itu. Bila senang nanti tuan-tuan, kita membawa sifat-sifat yang baik. Kita jadi orang yang menyenangkan orang yang susah. Kita jadi orang yang memberikan bantuan dan pertolongan kepada yang memerlukan. Kita tidak lagi mahu dilihat. Kita tidak lagi orang yang mahu dipertontonkan. Kita menjadi orang yang sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah SWT. Inilah caranya. Inilah caranya. Barulah kita boleh membantu. Sekarang kita dibantu. Pada masa akan datang kita membantu, tuan-tuan. Kena tanamkan sifat begini. Barulah hati jadi kuat. Itu patut. Itulah maksudnya menyerah. Menyerah diri pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang baru ke? Tak viewing lagi sekolah ni. Boleh saya pusing tengok. Tiagi saya pusing secara sepintas lalulah. Sekolah saya ni, belakang ni sekolah. Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin ada yang baru, jagi saya buat pusing satu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Dah mungkin hari sini ada mana-mana yang terkata satu kan. Ni hari Senin ni nak buka ni. Sekejap, saya pusing. Inilah kawasan atas tu. Ni sambil kita take five sekejap. Atas tu tuan-tuan tu, itu ekonomi kita. Dalam tempat situlah kita beraksi. Ni banyak nak upgrade lagi ni. Ni tiga tingkat tuan-tuan. Doakan saya boleh beli sekolah ni tuan-tuan. Doakan. Owner ni nak jual ni. Taklah banyak harga dia. 2 juta lebih, 3 juta. Berkat doa tuan-tuan insyaAllah. Tu dia. Tingkat satu tu asrama. Tapi lelaki saja. Buat masa sekarang lelaki. Tingkat atas, itu akademi kita. Itu buat live semua kat situ. Adalah kelas semua. Dia sampai ke belakang ni. InsyaAllah. Allah takdirkan beli nanti. Saya akan extend lah ni. Ni nak buat kafe ni tuan-tuan. Bawah ni tempat solat, pengajian syahadah kita boleh wujudkan. Boleh-boleh insyaAllah. Kita ada guru je, kita ada guru tahfiz. Bagi free. Bagi free je. Orang Cina. Owner orang Cina. Mr. Tan. Tak apalah. Kita bayarlah kat dia. Dia nak duit. Dia bukan nak bagi free. Dia tak nak pahala. Siapa yang patutnya mana ada duit 3 juta bagi saya free je. Mari. Kita offer kat orang Islam. Ni salah satu contoh. Saya nak bagi tahu. Salah satu contoh bagaimana saya deal dengan Chinese ni, Mr. Tan ni. Tuan-tuan, dia punya overhead dia. Saya nak cerita tentang bagaimana kita hadapi. Sebab ada orang cerita bagaimana ustaz hadapi time pasca COVID ni. Susah-susah ni. Duduk balik. Allah. Tuan-tuan, Mr. Tan ni overhead untuk one block building ni tuan-tuan. Dia cover 3 kedai dah. Siapa yang ada sewa kedai sekarang? 10,000 tuan-tuan. 10,000.
RM10,000. Tak termasuk lagi api semualah semua. Dan total semua banyak puluh ribu lah tuan-tuan. Tapi ceritanya, tengok, ni cerita susah ni. Saya tak memikirkan kesusahan tu. Sebab saya tak usah buat kerja Allah. Dan saya pun meletakkan dia full time. Full time. Full time tuan-tuan. Bila macam tu, saya bercakap dengan Mr. Tan. Dia okey je. Bayangkan, kita kalau ni dah kelabah dah fikir, aduh habislah. Habislah. 3 tahun tuan, 3 tahun. Anda bayangkan lah, kira lah. Datanglah hamba-hamba Allah bantu. Yang mana nak join, dia bantu. Bagilah. Sebab tu, ini anda punya platform. Saya dah khidmat dengan sini. Anda yang ada duit, anda ada harta, itu anda punya tugas. Tunggu saya pula ada duit nanti. Bila saya ada duit, saya tak perlukan duit-duit anda semua. Pakai duit saya lah pula. Sekarang anda ada duit, anda gunakan duit anda. Jangan fikir duit je nak tutup kesenangan. Takut susah. Lala sekali susah juga. Saya cakap dengan Mr. Tan, elok je Cina. RM10,000 tuan-tuan. Okey je saya cakap. Mr. Tan, don't worry. This is sekolah agama. Cakap. This is religious. InsyaAllah, Tuhan saya bagi duit. Cakap. Saya cakap macam tu je. Dia robotiknya orang. Dia apa? On off lah. Bayangkan, contoh kalau kita tak bayar on the spot. Macam saya, Uncle Ketang tu sebab dia dah buat kebajikan dah. Tuan Sonajaya, Uncle Ketang dah buat kebajikan. Yang Mr. Tan ni memang tak ada kena-mengena. Dia bukan jenis orang yang nak bersedekah ke. Dia seorang businessman. Dia fikir money. Dia fikir duit. Tapi nak bagi tahunya, bila kita ni betul-betul dengan Allah, tuan-tuan, kita yakin dengan Allah, orang yang macam tu pun Allah boleh tundukkan. Sebab tu jangan kita manipulasi kesusahan itu. Kita bayar 3 bulan, 2 bulan sekali 3 bulan, sekali tunggak RM30,000 tuan-tuan. Dia bukan saya bayar monthly. Sekali tunggak RM30,000, RM20,000 tuan-tuan. Bayar separuh-separuh, dia okey je. Orang kalau kita hutang RM30,000, RM40,000 tuan-tuan, macam mana deal dia? Nampak? Sebab tu saya mengajak nak bagi, nak transfer juga kepada anda semua. Dan dia dah dapat hidayah dari segi nak menolong dah. Hidayah agama belum dapat, tapi hidayah dari segi duit nak menyenangkan dia dah dapat. Anda bayangkan, dia boleh istiqomah dengan saya 3 tahun tuan-tuan. Dan dia tak tahu, saya cakap, what source you have? I don't have source, saya cakap. I have Allah. Don't worry, I will adjust, don't worry. Dia kata, okay, I believe we work together, katanya. We work together. Nampak tuan-tuan? Yang main-main. Sebab tu, kita kata bila kita, owner tu berfikiran terbuka ke Ustaz, kita yang kena berfikiran terbuka. Dia ni, kalau untuk orang, orang takkan terbuka tuan-tuan. Orang takkan terbuka pemikiran dia selagi kita yang sempit. Sebab kita, saya nak kaitkan dengan susah ni, kuat ni, kuat. Sebab kita ni, kita serah diri pada susah. Kita serah diri pada tunggak, kita serah diri pada keadaan itu. Lepas tu kita mulalah gelabah. Gelabah. Kita minta. Mana yang saya takdirkan saya minta lah. Mana yang takdirkan dia bagilah. Betul tak risau? Sebab saya nampak Allah takbir urus kehidupan ni macam mana. Saya nampak. Dengan kekuasaannya tuan-tuan. Tu dia. Dan semakin bertambah tuan-tuan. Semakin bertambah. Maksudnya, upgrade. Siapa yang pernah tengok dari awal macam Cik Aswad kita. Pernah tengok keadaan sekolah ni dari awal. Macam saudara Akhir Fidaus. Tak rupa sekolah tuan-tuan. Jadi orang fikiran nak cari duit. Tak. Saya bukan nak cari duit. Duit cari saya. Siapa yang ada duit cari saya. Saya takkan cari duit tuan-tuan. Siapa yang ada duit cari saya. Sebab tu saya tak share account. Saya share pada yang mendaftar saja. Itu pun nak bagi tak bagi. Bagi tak apalah. Kita tak nak membebankan orang.
Saya bukan kata nak suruh kasiannya ustaz, tak payah tak payah ya. Allah lebih kesiankan saya. Tapi kalau anda ada terfikir, kena buat sesuatu ni, Allah gerakkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bukan untuk sekolah saja, seluruh kerja-kerja dakwah ni saya satukan sekali. Dia bukan sekolah diri saya. Orang cakap ustaz, sekolah ustaz dengan sekolah saya. Sayalah sekolah, sekolahlah saya. Sayalah dakwah, dakwahlah saya. Itu sebati, saya tak ada split-split. Sebab tu saya tak nak campur-campur. Sambil tu saya buat ni, sambil tu saya buat ni. Dia tak ada sambil-sambil. Saya tahu. Siapa yang ada duit, cari saya. Ataupun ketika saya cari orang itu, dia kena buat sesuatu. Itu dia. Tak ada nak tercari-cari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Betul Jaswa, tak payah bermain dengan perasaan. Kita kena terima kenyataan, bina kita punya kefahaman dan kita atur gerak langkah kita ke mana kita nak bawa kita punya kehidupan ini. Kita nak bawa kepada Allah, tuan-tuan. Kita bukan nak bawa kepada perasaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu agama Islam bukan agama yang meraih simpati. Bukan kata tak boleh. Tapi bukan meraih simpati. Syurga bukan untuk datang dengan simpati. Anda nak, anda cari. Baru anda rasakan satu nikmat anda memberi. Anda cari, tuan-tuan. Sebab tu saya tulis yang nak infak, berapanya mahu anda infak. Ikut gerak kuat. Kalau kuat anda yakin, tuan-tuan, duit ada lebih. Duit ada lebih, tuan-tuan. Anda kuat nak bantu agama Allah, anda akan buat, tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi itu dia. Jadi maknanya kekuatan hati ini, tuan-tuan, ini dibina dengan menyerah. Menyerah kefahaman kita kepada yang sebenarnya. Jangan serah pada yang tak pasti. Jangan serah pada susah. Susah tidak pasti. Mungkin berakhir bila-bila masa, tuan-tuan. Mungkin berakhir bila-bila masa dia susah itu. Senang. Senang pun tak pasti. Jangan serah pada senang. Mungkin berakhir bila-bila masa saja senang itu. Start channel nak infak, PM saya lah, inbox saya. Nak infak, inbox saya. Tak kisahlah. Infak ni, infak satu dengan harta. Doa, sedekah doa. Sedekah doa, tuan. Mr. Tan, ya. 3 tahun dia stay. Allah pegang hati dia, tuan-tuan. Dia boleh, dia cakap yang lagi dahsyat tu, tuan-tuan. Ada orang nak sewa dah tempat ni. Dan ada orang nak beli dah. Tapi tak jadi. Allah tak bagi, tuan. Allah tak bagi. Sebab saya pun bukan cari sekolah ni. Bukan saya yang nak buka. Sebab ada satu cerita lah perjalanan dia. Waktu saya take over pun, dengan keadaan yang apa pun tak ada. Hutang dia ada. Dengan Mr. Tan tu, dengan pengurusan yang lama, ada tunggak, tuan-tuan. Kemudian saya ambil, kita revise balik. Kita retenant balik atas nama sekolah, atas nama saya tu. Kemudian saya kena settlekan balik. Waktu itu dia dah pandang semacam dah. Tapi saya cakap, please, this is a new one. Newcomer, everything is new, saya cakap. I want this nama. Sebab waktu tu ada nama tu je. Raudatul Furqan. Saya ambil Raudatul Furqan tu je. Sebab nama tu ada carry weight. Ada satu makna yang besar, Raudatul Furqan. Pertama, nama anak saya yang sulung lah, Raudatul Aulia. Raudatul Aulia. Tu anak yang sulung, Raudatul Aulia. Tu nama saya, namakan nama kunyah saya, Abu Aulia. PM saya, saya takkan bagi. PM saya. PM saya. Saya akan bagi. InsyaAllah. Nak bagi 3 juta? Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.
Jadi sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berpikiran, dia bukan berpikiran positif saja. Dia berpikiran mengikut kebenaran. Sebab positif ni ada yang tidak benar. Ada yang tidak benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Positif ni kalau ikut fikiran ada yang tidak benar. Jadi kita nak memikirkan yang benar. Memikirkan yang benar saja. Dia yang tak benar jangan fikir. Dia tengah buat kerja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, positif yang tidak benar tu ikut doktrin barat. Dia positifkan benda yang bagi dia okey. Ya, orang ni ha, sebelah saya ni dia pergi ni tu dia buat kerja dia. Itulah dunia tuan, dunia. Dunia ni mengganggu kan. Tapi tak apa. Bila kita ada sistem buffering tu, dia tak masuk. Bila saya diam, dia masuk. Saya cakap, dia tak masuk. Baik, berfikir ikut kebenaran, bukan berfikir ikut yang sebab tak ada, tak semestinya positif itu benar. Contoh, hak asasi manusia positif. Kita kena positif lah terima. Kita kena positif lah. Positif ni apa yang disuka. Positif ni boleh jadi benda mengikut perasaan tuan-tuan. Perasaan ni boleh disukakan. Dan benda yang buruk pun boleh disukakan. Contoh pergaulan bebas. Kemudian kita duk cinta dunia. Kemudian kita tengok duit kita suka. Itu positif lah tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita nak fikir yang benar. Kita nak fikir yang benar. Kita tidak mahu terkesan dengan kesusahan. Kita tak mahu terkesan dengan kebendaan. Sebab kebendaan ni dia ada sudut negatif dia. Tapi kalau kita fikir positif, semua benda kita positifkan. Sedangkan ada negatif dia pada benda itu. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Bila kata kita mampu membezakan yang mana hak yang mana batil dengan kefahaman yang benar melalui ilmu yang ada, barulah kita akan faham apa yang dikatakan berfikiran mengikut kebenaran. Itu yang kita nak belajar. Kita bukan hanya berfikir mengikut apa yang kita suka. Kadang-kadang kita berfikir mengikut apa yang kita suka. Jadi bila kata berfikir mengikut apa yang kita suka, maka kadang-kadang benda itu melanggar syariat Allah. Jadi kata kuncinya, berfikir itu mesti berlandaskan kepada hukum hakam. Barulah boleh kita namakan dia berfikiran yang benar. Kalau berfikiran positif semata-mata, kadang-kadang dia melanggar hukum, maka kita tidak boleh mengatakan itu positif. Sebab dia melanggar hukum. Kita kena faham. Bah, itu tadi menyerah. Itu menyerah. Bila kata menyerah, taat itu menyerah pada Allah. Allah kata susah sabar Farid. Pertolongan aku akan sampai. Tapi engkau nak fikir apa tentang aku? Kau nak yakin apa? Kau nak rasa apa? Itu yang kita kena bina tuan-tuan. Sebab tu kita buat kelas ini berulang kali, berkali-kali, supaya mudah-mudahan terkesan di hati. Terkesan di hati untuk bangkit daripada kekeliruan yang ada. Supaya kita lepas ni menyerah kepada Allah, bukan menyerah kepada susah, bukan menyerah kepada benda tuan-tuan. Ingat, jangan menyerah pada susah, jangan menyerah pada benda. Menyerahlah diri pada Allah. Dan sebelum menyerah diri pada Allah, kita kena ikut apa yang Allah telah takdirkan pada kita tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, menyerah dan mengalah. Okey, bab yang kedua sebelum saya simpulkan. Yang kedua adalah mengalah tuan-tuan. Kita hari ini bila kata
Bila kata hati kita ni nak kuat tuan-tuan, kita kena mengalah dengan Allah. Kita jangan lawan. Kita jangan cuba timbulkan satu suasana yang orang panggil apa, protes. Jangan tuan-tuan. Aku tak puas hatilah. Macam tu jangan. Jangan tuan-tuan. Dengan Allah ni, jangan ada sikit pun tak puas hati dengan keadaan itu. Kita kena mengalah je. Kalau susah, mengalah je lah. Ya, aku susah. Terima, maksudnya, terima ke? Kesusahan. Bukankah ustaz kita tak boleh sangka buruk walaupun pun keadaan? Sangka buruk pada Allah. Kalau dosa tetap dosa, itu bukan sangka buruk. Itu dosa Puan Zai. Sangka buruk ni, kita cuba tengok benda yang baik dan kemudian kita burukkan dia. Itu sangka buruk. Macam contoh tengok saya sekarang ni. Ni ustaz cakap bukan betul ni. Tahya ke tidak dia buat ni? Tahya ke tidak ni? Itu sangka buruk. Kalau saya bercakap, kemudian saya pakai rantai, saya pakai suar pendek, rambut saya biru, kan? Kemudian ada tindik kat hidung. Kemudian saya cerita pasal kebenaran. Anak nak cakap apa? Nak cakap positif? Fikir positif pasal saya? Itu bukan fikir, tak payah fikir dah. Itu nampak dah. Nampak dah salah. Tindik hidung tak boleh. Pakai rantai tak boleh. Buka aurat tak boleh. Ni rambut pula tengok warna tu mungkin ada kelonggaran lah selagi mana. Tapi kita fikir tah dia kena wuduk ke tidak. Itu nampak. Orang pakai skirt, ni jadi masalah. Jangan salah faham. Kadang-kadang orang yang buat dosa, dia selesa dengan dosa dia kerana kita yang positifkan dosa itu. Dosa tetap dosa lah. Contoh macam isteri deraka. Isteri deraka tu tak tinggi suara, dosa lah. Janganlah kata, tak apa, okey tu dia tinggi suara, tak apalah, kita positif. Ini yang jadi huru-hara. Dosa tetap dosa. Yang kita fikirkan itu adalah dia boleh berubah, itu saja. Sangka baik ni, dia boleh berubah, tapi janganlah kata benda yang dia buat tu baik. Faham? Sangka baik ni, dia boleh berubah. Bukan bermaksud yang dia buat itu baik. Yang dia buat itu tetap buruk, tetap jahat di sisi Allah. Kalau dia buka aurat itu jahat. Benda yang Allah tidak suka. Janganlah kita tutup. Jahat tetap jahat, buruk tetap buruk. Cuma kita bersangka baik, dia boleh berubah. Itu saja. Itu je lah. Ustaz, dia buka aurat, jahat. Buruk itu, tak elok. Tapi ustaz, dia nak berubah, boleh. Tak ada masalah, Allah Maha Pengampun. Barulah dia rasa sebersalah dengan dosa dia. Ini kita macam okey je. Nampak tidak? Bila macam tu, kita dakwah. Baru kata dakwah. Jangan buat orang selesa dengan dosa. Jangan buat orang selesa dengan dosa. Jangan buat orang tak kisah dengan pahala. Salah. Dosa tidak boleh rasa selesa. Itu talbis iblis. Yang kita nak selesakan itu dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Selesakan diri kepada Allah. Menyerah diri pada Allah. Mengalahlah dengan Allah. Kenapa masih tak nak tutup aurat? Sebagai contoh. Kenapa masih ambil masa lagi? Kalau datang Sayyidina Umar Khattab, dia keluar pedang kan tuan-tuan? Kita kadang-kadang lembut tak bertempat, baik tak bertempat. Akhirnya nampak orang, bukan nampak Allah. Dia ni baik. Dia ni baik. Tuan-tuan tak nampak ke bala datang macam mana sekarang? Kita boleh baik dengan orang, bala tak berhenti-henti datang. Allah kata, kamu dakwah ke? Kamu apa? Kamu nak mengajak pada Allah ke? Nak biar orang suka kamu? Biar orang suka agama ke? Biar orang suka cara kita? Kadang-kadang kita yang mana nak berdakwah, jangan salah faham. Kadang-kadang kita banyak lebih orang suka cara kita. Saya suka cara Ustaz Farid ni. Jangan suka cara saya. Sukalah apa yang Allah suka. Benci apa yang Allah benci. Kadang-kadang kita nak buat orang suka dengan cara kita. Biar orang suka dengan kita. Lah. Bila berdakwah akan adanya penentangan, permusuhan akan datang. Orang tak suka. Kita bukan nak buat orang suka. Kita nak buat orang kembali kepada Allah. Kadang-kadang kita cakap lembut-lembut pun, kalau dia tak nak, dia tak nak kan tuan. Kadang-kadang kita cakap macam ni pun, dia nak, dia nak.
Kita kena jelas benda tu. Kita bukan nak buat satu filem, nak buat bukan satu slot, bukan nak buat satu siaran yang boleh dapat ramai. Kita nak buat kerja Allah. Buat kerja Allah, sampaikan je. Tu je. Ini kadang-kadang kita buat orang bergaduh lawan. Dosa ni tak ada kaitan dengan dosa. Oh, ni dosa mak bapak dululah ni. Tak ada, Puan Ziman. Dia dosa tu sebab kita tak didik. Itu je. Kita biarkan anak tu bergaduh dia. Dah anak tu bergaduh, tegurlah. Dia tak ada kaitan dengan, ni kamu time mengandung ni suka bergaduh lah ni. Jangan macam tu. Islam tak suka kaitkan begitu. Islam tak ada kait-kaitkan dosa dengan keturunan. Tak ada. Ini konsep pemikiran. Dia panggil konsep, ni positive thinking tu lah. Negative thinking, positive thinking. Bila sikap berfikiran negatif ni, dia akan berfikir, ni mesti ada keturunan ni. Ni berkait dengan apa awak fikir lah ni. Awak fikir lah ni. Dia berkait-kait. Dia tak ada, tuan-tuan. Tak ada, tak ada. Dosa tak ada kait-kait dengan orang. Dosa sendiri-sendiri lah. Kalau kait-kait, payah nanti. Kita dah jadi baik-baik, tiba-tiba kait dengan keturunan yang jahat. Macam mana? Mana boleh? It's not fair lah. Tak adil lah. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Sebab tu dosa, pahala, itu bila dia akil balik, itu tanggungjawab individu. Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi menyerah. Macam mana orang kata mulut jahat? Tak ada. Nabi kata tak. Nabi kata kalau baik, baiklah. Kalau buruk, buruklah. Kalau hati dia baik, baiklah percakapannya. Kalau buruk, hati dia buruklah percakapan dia. Abang Ustaz, orang yang cakap baik tapi hati buruk, itu munafik, tuan-tuan. Hati-hati, jangan bercakap saja baik tapi hakikatnya berperangan buruk. Itu munafik. Tapi janganlah tuduh orang munafik. Siapa yang tuduh orang munafik, dialah munafik. Ingat, agama bukan tuduh-menuduh. Agama tidak suka tuduh-menuduh, tuan-tuan. Jangan salah faham. Kita mengaji nak suluh diri. Kita nak mengaji nak suluh diri kita. Kata-kata bukan doa. Dalam doa ada kata-kata. Benar tu Cik Nak. Kata-kata bukan doa. Kata-kata itu ibadah. Ibadah itu ada pelaksanaan. Ada penyerahan. Itu ada perbuatan. Semua komplit. Komplit. Jadi senangnya mah yang mulakan Allah SWT. Jadi itunya mengalah. Mengalahlah dengan Allah. Mengalah dengan Allah. Disebut mengalah dengan Allah. Bermakna kita tunduk kepada tuntutan dia, suruhannya. Tuntutan, suruhan. Amal itu hidup bila diri ini mati. Amal itu mati bila diri itu hidup. Ya, amal itu hidup bila diri ini mati. Maksud diri ini mati, jangan nampak akan keakuan itu, kehebatan itu. Nampakkan itu anugerah daripada Allah. Kalau Allah tak bagi aku beramal, aku tak akan mampu beramal. Cakap macam tu. Dan amal itu akan mati bila diri ni hidup. Ni atau seraku lah aku boleh beramal ni. Tak boleh. Mati amal tu, tuan-tuan. Jadi apa saja yang kita dapat hari ni anugerah pada Allah SWT. Ustaz, usaha itu tugas kita. Kita kena usaha ke arah kebaikan. Kita kena ada usaha ke arah kebaikan. Tapi yang menghasilkan kebaikan itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengalah dengan Allah. Dah saya jawab tadi, Puan Yati. Kata-kata bukan doa. Kata-kata bukan doa. Kalau kata-kata doa jenuh, semua benda kita nak katakan, doa. Jangan. Doa. Doa itu ibadah. Ada tertib dia. Ada adab dia. Ada rukun. Ada dia panggil tertib dia lah. Ada memuji Allah, kemudian memuji selawat pada Nabi SAW, doa mak ayah, kemudian baru dalam tu ada kata-kata yang masyhur. Bukan main semua kata-kata jadi doa. Tidak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah ni adalah kita nak hati kita kuat, tuan-tuan. Kuatkan hati kita dengan menyerah dan mengalah kepada Allah. Orang yang kuat hati ni apabila dia menyerah, mengalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada pelacur bagi Aino anjing ayah, seorang yang tidak tutup aurat, Allah ampunkan. Ampun ni bukan sebab dia, ampun ni sebab dia mengaku kesalahan. Faham tak? Ampun ni dia mengaku kesalahan. Anda tak tutup aurat, anda derhaka, anda tidak solat. Allah nak ampunkan tu anda mengaku, anda taubat. Bukan kata anda, okey, ustaz, Allah ampunkan bila saya pakai tutup aurat ke? Itu setelah anda beramal. Itu beramal. Maknanya anda tak dapatlah dosa tu bila anda dah beramal. Dah tutup aurat, tak dapatlah dosa dia. Maksud keampunan itu adalah apabila anda buat perkara itu kerana Allah. Allah ampunkanlah dengan kehendak dia. Kehendak Allah Ta'ala. Kenapa ustaz, dia ni tak tutup aurat, kemudian dia boleh dapat keampunan? Nak menunjukkan keampunan Allah itu luas. Jadi janganlah putus asa dengan Allah. Itu Allah nak bagi tahu. Tak macam manusia. Kalau nak kita orang nak baik, kita kena tunjuk baik, kena buat baik-baik, kena pura-pura baik pun tak apa. Manusia kan? Tapi dengan Allah tak apa. Bagaimana kamu berusaha dalam hati kamu benar-benar nak jadi baik, walaupun kamu belum lagi berpakaian dengan elok, aku boleh ampunkan kau. Kalau macam tu cerita dia, kenapa kita payah sangat nak minta ampun dengan Allah? Jangan fikirkan, kalau macam tu kan aku tak apalah buka aurat ni. Tak apalah aku tak payah tutup aurat ni. Tak apalah aku jadi pelacur. Itu salah fikir. Itu cara iblis. Iblis dia suka bersangka-sangka begitu. Nampak? Patutnya, ya Allah, Allah mudah ampunkanlah. Jadi, mintalah keampunan ke Allah cepat-cepat. Kenapa tangguh-tangguh? Dah Allah Maha Pengampun. Pelacur tu pun Allah boleh ampunkan. Kita ni duk ulak balik, susah ustaz, susah ustaz, saya ni, dakwah ni, Allah dah bagi contoh yang paling dah. Dah paling dah tu, maksimum dah. Maknanya adalah peluang, apatah lagi. Apatah lagi kita ni. Sebab kita bersangka-sangka dengan Allah. Itu je. Ataupun kita tak nak, kita tak mahu. Tak mahu, kata Nabi, illa aba, kecuali yang tak mahu. Ustaz, bagaimana nak buang perasaan macam baik? Nak buang perasaan baik, maknanya anda masih nampak baik lah. Nampak baik pada diri. Jangan nampak baik tu pada diri, nampaklah baik tu pada Allah. Tu je lah. Nampak baik apa baik? Nampak no baik. Nampak baik pada diri, nampak kuat pada diri. Kenallah Allah, kuat tu pada Allah. Tolong itu pada Allah. Rezeki itu pada Allah, balikkanlah pada Allah. Mana nampak diri dah. Kan? Dia nampak diri ni, dia lupa Allah. Nampaklah diri. Kena ingat segala kebaikan tu datang pada Allah. Dah tu, mana nampak kebaikan kita? Semua kebaikan dari Allah. Dia bila jadi tu, bila kebaikan dari diri. Itu salah lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum. Kau lah ada? Oh tu kan, Amir. Ustaz, jika tak nak mengalah dengan suami, bila suami arahkan ambil alih tugas hantar dan arah uruskan sekolah anak, boleh ke ustaz sebab anak kecil tak ada pengasuh? Tak nak mengalah dengan suami, betul? Bergaduh. Betul lah ansur lah. Betul lah ansur. Tengoklah keadaan tu macam mana, kemudian serah daripada Allah. Tengok kalau itu mau kebaikan, buatlah. Kalau tak boleh, bincang. Jangan sebut tak nak mengalah. Mengalah ni letak pada Allah. Okey? Dengan orang ni bukan kata mengalah-mengalah. Dengan orang ni kena faham tugas. Faham tugas. Tak apalah saya mengalah lah dengan awak. Jangan macam tu. Tugas suruhan Allah apa? Kadang-kadang suami tak apalah abang mengalah dengan awak. Tak apalah saya mengalah. Tak, mengalah dengan Allah je. Dengar orang, lakukan tugas. Lakukan apa yang Allah suruh. Mengalah dengan Allah. Dengan Allah suruh kamu apa? Taat dengan suami. Mengalahlah dengan Allah, taatlah dengan suami. Dan Allah suruh taat, taatlah. Saya ni mengalah dengan awak je ni. Awak faham? Amboi. Kadang kita ni tak faham dalam mengolah kehidupan tu. Bila ada satu perbalahan, dia katakan solat tapi perangai tak macam orang solat.
Perangai tak macam orang solat. Jadi betul kalau perangai tu. Janganlah ada perangai macam tu lagi. Kelah sampai jadi fitnah kepada solat. Faham? Baik nama dia solat, tak macam orang solat. Mana apa perangai sehingga boleh jadi fitnah pada solat? Buanglah perangai itu. Janganlah buang solat. Kalau buang solat, memang teruk perangai kita. Nampak? Bila buat baik, cakap pada kita, Allah yang suruh buat baik. Tu je. Bila buat baik, itu suruhan Allah. Bila suruh, Allah punyalah. Ni siapa suruh datang ni? Mak suruh. Macam tu lah. Bukan kita nak datang pun. Faham? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Suruhan. Buat baik tu suruhan. Jadi kenapa buat baik? Allah suruh aku buat baik. Kalau Allah tak suruh, kita takkan buat baiknya. Perasaan baik dia. Kita akan buat jahat. Manusia ni memang itu. Dah suruh buat baik pun perasaan baik lagi. Sebab apa? Dia tak ingat suruhan Allah. Ni kenapa kena tolong orang? Allah suruh tolong. Sebab bukan kata, ingat eh. Kalau tak ada aku ni, salah tu. Dah Allah yang suruh buat baik. Buat je lah. Kalah, sitik. Allah suruh buat baik. Kenapa kau kena buat baik? Sebab Allah suruh. Kenapa Allah suruh aku? Engkau tu hamba aku. Kau ikut je suruhan aku. Okay. Tak cakap dah. Tak tanya dah. Habis. Malaikat kata, dia ni banyak cerita. Bagi kan? Nah, itu macam mana? Buat je suruhan Allah itu. Jangan banyak tanya. Allah suruh buat baik, buat baik. Allah kata jangan buat jahat, jangan buat jahat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Macam mana nak hadapi suami yang guna herdik, macam guna herdikkan mendidik isteri? Macam mana nak hadapi suami yang guna herdikkan mendidik isteri? Hadapilah suami itu dengan Allah. Faham? Hadapi dia dengan Allah. Jangan hadapi dengan diri anda. Kerana dengan Allah, Allah suruh apa? Allah suruh lawan balik tak herdikan dia. Sekarang ni kita nampak dia herdik kita. Kita tak nampak diri kita kena buat apa. Sekarang ni awak tak patut herdik saya. Itu dia punya pasal. Dia punya pasal, dia jawab dengan Allah. Sekarang ni ketika suami kamu herdik kamu, kamu buat apa? Kamu diam, kamu sabar, aku bagi pahala dekat kamu. Aku bagi pahala dekat kamu. Faham? Itu cara dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Jadi saya kira cukup setakat tu dulu pengajian kita pada pagi apa dan barakah ni. Kita sambung malam ni nanti insyaAllah dalam pengajian online kita insyaAllah. Khair. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Kita mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Aku luqali hazza wa astaghfirullah azim ni walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'afwu innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.